Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruya. Edisi Rabu 14 Desember 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruya. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur menerima kunjungan kerja sekaligus monitoring dan evaluasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah bersama dengan mitra kerja anggota Komisi 1 DPRD Kalteng. Kunjungan kerja yang dilakukan sehubungan dengan keterbatasan jangkauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk mengawasi segala bentuk penyiaran, sehingga perlu dibentuknya komunitas masyarakat peduli penyiaran, di mana nantinya komunitas ini akan mengawasi para lembaga penyiaran yang ada di daerah. Mewakili Bupati Seruyan Yul Haidir, Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan, tujuan dibentuknya KMPP ini adalah untuk mengetahui tata cara penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Dan apabila tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka komunitas ini yang nantinya akan melaporkan ke KPID, sehingga tayangan yang disiarkan bisa lebih sehat dan mematuhi aturan yang berlaku. Sekda menambahkan, pihaknya sangat mendukung dibentuknya KMPP, dikarenakan dalam tayangan penyiaran masyarakat memerlukan informasi yang sangat penting dan harus disampaikan dengan seimbang, sehingga informasi penyiaran yang disampaikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPID. Lebih banyak anak-anak muda, dan insya Allah bukan lebih banyak, rata-rata memang muda semua ini. Artinya orang-orang memang yang memerlukan, katakanlah, informasi-informasi yang sangat penting. Kalau kita sepintas dulu ya, tahunya Komisi Penyiaran pokoknya bagian yang menyiar-nyiarkan saja mungkin ya. Tapi dengan kedatangan ini nanti akan disosialisasikan betapa pentingnya KPID ini, betapa pentingnya informasi ini. Siapa yang bisa menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Itu kira-kira omongan orang-orang pintar. Kalau adik-adik tahu sendiri, yang punya Facebook itu kerjanya cuma duduk, uang tiap hari dilempar ke dia. Dia pakai Facebook karena dia menguasai informasi. Termasuk juga yang punya Twitter dan lain sebagainya. Diharapkan kedepannya penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran khususnya yang ada di Seruyan bisa lebih baik dengan menyiarkan informasi terkait pembangunan daerah dan peristiwa penting lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk terus menekan kenaikan angka inflasi, agar perekonomian masyarakat dan inflasi di daerah tetap berjalan secara normal, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 harga bahan pokok cenderung mengalami kenaikan. Mewakili Bupati Seruyan Yul Haidir, Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan, sejumlah bahan pokok sering mengalami kenaikan saat memasuki Natal dan Tahun Baru, terutama untuk 9 komoditas bahan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu, dalam rapat yang dilaksanakan, pihaknya sepakat untuk menstabilkan harga dan menjaga distribusi bahan pokok. Sekda menambahkan, dalam upaya menstabilkan harga barang, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, baik melalui Dinas Perindakop untuk mengecek dan mengetahui stok bahan pokok yang tersedia, maupun melalui Dinas Sosial untuk memberikan bantuan stimulus bagi masyarakat yang terdampak inflasi. Alhamdulillah kita melaksanakan rapat pada hari ini dalam rangka pengendalian inflasi yang ada di Kabupaten Seruyan, khususnya komoditas 9 bahan pokok yang katakanlah dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat, baik harganya dan distribusinya, kira-kira begitu. Mungkin ke depan Pak, untuk langkah-langkah untuk pengendalian inflasi sendiri bagaimana Pak? Ya, artinya langkah-langkah ke depan pastinya kita selalu rapat koordinasi dengan ini, maka di sebelah kanan saya ada Kadis Perindakop ya Pak Primerman yang melakukan itu secara teknis
langsung, artinya ke lapangan, kemudian ada Pangga yang memberikan katakanlah bantuan subsidi tunai juga langsung kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat menghadapi katakanlah keadaan ekonomi yang cukup mengkhawatirkan ini. Diharapkan harga bahan pokok dapat tetap stabil dan angka inflasi bisa mengalami penurunan, sehingga masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan bahan pokok dan distribusi bisa berjalan lancar. Tim Liputan Seruyan TV. Jaminan kesehatan bagi masyarakat harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, di mana untuk masyarakat yang sudah ditanggung dalam BPJS Kesehatan mencapai 99,06% dari jumlah penduduk. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus menjalankan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, di mana hal ini sebagai upaya prioritas Pemda dalam setiap tahunnya untuk menjamin kondisi kesehatan masyarakat. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, status kerjasama pemerintah daerah dengan jaminan kesehatan saat ini sudah UHC Universal Health Coverage, di mana cakupan kepesertaan masyarakat yang ditanggung oleh Pemda sudah berada di angka 99,06% dari jumlah penduduk, sehingga masyarakat yang ingin berobat menjadi lebih mudah dan bisa terlayani dengan baik. Menurutnya, status UHC sangat berdampak positif bagi masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan. Ketika sakit atau ingin berobat di sejumlah fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit yang sudah kerjasama, maka masyarakat cukup membawa kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak, sudah dipastikan akan dilayani secara gratis. Makanya perlu saya informasi kepada seluruh masyarakat Lungas di Kabupaten Seruyan bahwa mulai Desember 2022 ini masyarakat tidak perlu lagi minta dibongkarkan BPJS. Kenapa? Karena kita sudah UHC, sudah 99,06%. Masyarakat Seruyan sudah masuk dalam kepesertaan BPJS. Nah, artinya apa? Pada saat berobat cukup membawa KTP bagi yang dewasa dan juga KIA bagi anak-anak. Yang belum punya KTP KIA silakan membawa kartu keluarga. Nah, dan membawa ini bisa berobat di seluruh Indonesia, di seluruh fasilitas kesehatan yang ada kerjasamanya dengan BPJS. Bupati menambahkan, Pemda akan terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok, agar saat ingin berobat ke rumah sakit yang berada di kabupaten lain bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus melakukan berbagai upaya untuk menyalurkan plasma kepada masyarakat, di mana setelah dilakukan rapat dengan PT Tapiana Dengan, ada kesepakatan yang tercapai. PT Tapiana Dengan wajib memberikan saham kepada masyarakat sesuai dengan kewajiban SK pelepasan. Setiap kegiatan rapat telah diingatkan agar pihak perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban terhadap masyarakat, salah satunya memberikan plasma sebesar 20% dari luasan kebun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, rapat dengan PT Tapiana Dengan sudah berulang kali dilakukan dalam upaya penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap hak masyarakat terutama yang berada di area sekitar perkebunan. Dan berdasarkan rapat beberapa hari yang lalu sudah ada titik temu namun belum bersifat final. Menurutnya, pihak perusahaan PT Tapiana Dengan sudah mulai sepakat untuk menyerahkan kewajiban kepada masyarakat melalui koperasi, di mana masyarakat akan diberikan Rp800.000 per bulan untuk luasan 1 hektar. Kebijakan ini diambil karena perusahaan belum bisa melaksanakan plasma sebesar 20%. Sudah ada sedikit titik terang tapi belum final. Sudah sama-sama sepakat di situ bahwa bahwa untuk masyarakat diserahkan melalui koperasi itu adalah Rp800.000 per bulan per hektar. Sama persepsinya, sudah setuju. Nah, kenapa angka itu? Karena angka saham juga sudah tidak bisa buntu.
kemudian lahan 20% juga di TPN dengan belum bisa melaksanakan. Nah, karena tawar-menawar deadlock terus, akhirnya kami mengalah. Turun di angka 800 ribu per hektar per bulan untuk masyarakat melalui koperasi nantinya. Sudah sepakat di angka 800 ribu itu. Tetapi polanya yang diusulkan oleh PT TPN Denggan adalah pola kemitraan dengan bentuk usaha produktif. Nah, usaha produktif ini bisa aja angkutan buah, angkutan CPO, dan lain-lain. Bupati menambahkan, sistem atau pola yang ditawarkan pihak perusahaan adalah pola kemitraan dengan bentuk usaha produktif yang meliputi angkutan buah, CPO, dan lainnya. Di mana hal ini akan dilakukan pengkajian agar masyarakat tidak dirugikan nantinya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka memperingati Hari Ibu di tahun ini, Forum Keluarga Wakil Rakyat Kabupaten Seruyan memberikan bantuan sebanyak 250 paket kepada ibu-ibu hebat pejuang dalam keluarga. Forum Keluarga Wakil Rakyat Kabupaten Seruyan menggelar peringatan Hari Ibu, mengangkat tema berbagi bersama dengan seluruh ibu-ibu hebat. Adapun bantuan yang dibagikan berupa paket beras yang tentunya sudah menjadi kebutuhan utama setiap hari. Ketua Forum Keluarga Wakil Rakyat Kabupaten Seruyan, Nyonya Rika Zuli Eko Prasetyo menyebutkan, jumlah bantuan yang dibagikan ini ada sebanyak 250 paket beras, di mana bantuan yang diberikan langsung disalurkan kepada para ibu hebat yang sangat berjuang untuk keluarga. Tentunya dengan adanya bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan dan membantu perekonomian masyarakat. Ketua Forgawara berharap, ke depan pihaknya dapat kembali melaksanakan kegiatan yang sama dengan jumlah bantuan yang lebih banyak, sehingga masyarakat yang menerima dapat lebih banyak dan bisa terus berbagi dalam kegiatan sosial. Mengadakan kegiatan Hari Ibu, di mana Hari Ibu ini kami mengambil tema untuk berbagi dengan ibu-ibu hebat di Kabupaten Seruyan. Jadi kami ada memberikan bingkisan sejumlah kurang lebih 250 lebih. Nah, jadi kita kasihkan ke ibu-ibu karena ini memang temanya Hari Ibu, jadi kita mengambil peserta dari ibu-ibu semua. Untuk kedepannya mudah-mudahan Forum Keluarga Wakil Rakyat bisa lagi mengadakan kegiatan yang sama dengan jumlah bantuan ataupun bingkisan yang lebih lagi dari ini untuk membantu pemerintah daerah karena kita adalah mitra pemerintah daerah. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Seruyan, Mas Fuatun mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Forgawara. Dan semoga tahun 2023 anggaran untuk kegiatan bisa lebih besar agar mencakup kecamatan lainnya. Kami sebagai anggota dan pengurus Forgawara Kabupaten Seruyan, kami sangat mendukung sekali dengan anggaran yang kami berikan kepada Forgawara. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti insya Allah akan memberi yang lebih banyak lagi dengan tidak khususnya di Kecamatan Seruyan Hilir. Mudah-mudahan nanti kami bisa berbagi di Kecamatan Hanau, di Kecamatan Hanau dan kecamatan-kecamatan yang lain. Dan karena ini mitra kerja kami, terutama di Komisi 3, kami sangat mendukung sekali, baik itu Fogawara, baik itu GUW, dan Mawanita, dan PKK. Diharapkan ke depannya, kegiatan yang bersifat sosial dan membantu masyarakat dapat selalu dilaksanakan, dalam upaya meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat. Satu, dua, tiga. Oke. Tim Liputan Seruyan TV. Satu, dua, tiga. Sip. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2023 kepada seluruh instansi vertikal dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran tahun berjalan. Penetapan DIPA tahun anggaran 2023 merupakan dokumen final alokasi anggaran kementerian atau lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2023. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, DIPA merupakan tahap akhir dari proses perencanaan,
sekaligus merupakan tahap awal dari proses pelaksanaan anggaran yang memiliki informasi komprehensif mengenai output dan outcome, serta menjadi target masing-masing satuan kerja dan diselaraskan dengan tema kebijakan fiskal APBD tahun anggaran 2023. Menurutnya, adapun tema yang diangkat yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusi berkelanjutan. Kebijakan fiskal ini merupakan strategi yang ditempuh pemerintah untuk memfokuskan anggaran pada penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, penyerahan DIPA tahun anggaran 2023 yang dilakukan sebelum tahun berjalan dimaksudkan agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih tepat waktu, merata, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi kegiatan perekonomian khususnya di Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.